Oke, macam-macam. Tiketnya, Mbak, tiketnya. Tiketnya apa sih? Tiketnya buat saja, Mbak. Ibu saya lagi sakit di kampung, Mbak, beneran. Alah, mau bohong. Saya percaya. Mbak, bener, Mbak. Saya bener-bener butuh tiketnya, Mbak. Saya bayar 2 kali lipat. Beneran kamu bayar 2 kali lipat? Beneran, Mbak. Ibu saya lagi sakit di kampung. Enggak saya jual. Maaf ya. Mbak, tolong, Mbak. Cari tiket gimana lagi di jam segini? Tiketnya berapa? Bisa? Enggak, itu tadi ada yang batal. Tuh kan, Allah itu pasti ngebales kebaikan orang. Kebaikan Mbak tadi tuh? Kamu tapi belum balas kebaikan saya loh. Uang tiketnya mana? Wah, pahali aku, Mbak. Sebentar ya, tadi bisa buru-buru, takut cuci jalan. Banyak juga ikut ternyata. Kembali 50, Mbak. Saya enggak ada kembalian. Kamu simpan aja dulu deh, pergi aja. Oh, ya udah, tapi nanti ingetin. Harusnya lupa lagi. Iya. Emang kalau orang baik, Mbak, itu selalu ada alasannya. Roti, Mbak. Oh, enggak, kasih. Ambil aja, Mbak. Perjalanannya jauh ke Semarang. Ada butuh keroncongan loh, masuk angin. Maaf ya mas, mobilnya mogok, mesinnya mogok. Makanya mas, kalau jalan tuh periksa semuanya. Iya, maaf. Ya, sorry ya. Ya bisa dikirim bus ini, bantuan ini mogok ini mesinnya. Apa sih pak, kan berbubar jalan begini. Mesinnya mogok mas, sorry ya. Terus ini gimana pak? Ya kalau kayak gini sih pasti lama pak. Bisa semalaman, masa kita nginep di sini? Ya gimana lagi, kalau mbak nggak sabaran, mendingan cari bis yang lain aja pak. Cari gimana, udah malam kok.
Kalau rumahku masih agak ke pinggir, jadi harus naik angkot dulu di sana. Nanti kita bisa di sini. Iya. Makasih ya. Ya. Oh iya, selamat. Selamat menempuh di Peru. Menikah kan? Masih bulan depan kok. Ya kan, siapa tahu nggak ketemu lagi. Yaudah. Ya. Mbak. Aku hampir lupa nih. Apa? Duit tiket. Oh iya, iya. Makasih. Hampir lah, lihat. Tunggu, tunggu. Aku ada novel. Udah selesai baca buat kamu aja. Wah, oh, buat aku nih. Ya, baca ya. Makasih ya. Sama-sama. Mari. Taruh, Mas. Halo, Mas. Gimana perjalanannya? Baik, baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah, baik. Yang tadi siapa? Mesra banget kelihatannya. Penumpang biasa. Kenapa sih? Pasti sepanjang jalan kamu ngobrol terus kan sama dia? Enggak, biasa aja. Kenapa sih kamu nanya-nanya? Udah deh, mendingan aku pulang sendiri aja. Sini. Tukan. Sa. Tukan, tukan. Gitu aja kamu marah. Please, kita tuh udah mau nikah. Kamu jadi kayak anak kecil, kenapa? Kamu kayak anak kecil, mikir aku yang macam-macam. Sekarang gini, hari gini tuh banyak banget orang yang mau nikah, tapi malah kepincut sama orang lain, ngerti? Tapi yang jelas bukan aku kan? Kalau aku nggak mau nikah, ngapain juga aku pulang? Yaudah, yaudah. Maaf, mendingan kita pulang sekarang daripada nanti mama marah ya. Enggak, aku mau pulang sendiri. Sarita, please Sarita, Sarita. Mas, mas, ojek ya. Sarita! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu? Iya, ibu di sini. Ibu di Singapura toh. Ibu apa kabar? Baik. Katanya ibu sakit ya? Kok malam-malam kerja sih, Bu? Ya, ibu sakit kangen sama kamu. Kangen gimana maksudnya? Jadi ibu kok sakit? Nah, buktinya kamu lihat, ibu sehat-sehat aja kan? Enggak, masalah kemarin tuh Yuri telepon aku. Dia bilang tuh ibu sakit. Ini Mas Bisu udah datang, toh. Jadi kamu tuh bohong, toh, Yun? Enggak, Mas. Aku sama sekali gak ada maksud berbohong, bener. Bule sendiri yang nyuruh bilang aku ke Mas kalau bule itu sakit. Bis, kalau ibu gak bilang gitu, ya kamu tuh gak pulang-pulang. Ibu tuh gak lihat-lihat kamu, ya kan? Astagfirullahaladzim, Bu. Aku ini kerja di Jakarta, Bu. Untuk dapat cuti tuh susah. Ini tuh buru-buru datang sini tuh cuma izin. Nah kalau kamu tuh di Jakarta terus, kamu kapan nikahnya? Kapan ibu punya cucu? Aku tuh belum mikir nikah, Bu. Aku masih mau fokus kerja. Loh, nikah sih? Kalau kamu itu di Jakarta gak punya pacar, mendingan kamu di sini nikah sama Yuni. Sama Yuni lagi, ini lagi. Aku tuh pacar punya, Bu. Duit yang belum punya. Bule, tuh Mas Bisma marah yo. Gak, Bule tahu sifatnya Bisma. Dia gak marah. Sebentar juga pasti baik. Mending sekarang kamu ambilin makan, ya? Ayo, ya wes, aku siapin dulu ya, Bule. Mas, makanannya udah siap tuh. Makan yuk. Aku harus makan di jalan. Ya nggak bisa gitu, Thomas. Aku kan sama Bule udah nyiapin makanan kesukaan emas. Oh ya, Mas. Tapi aku tuh seneng banget. Soalnya tadi Bule bilang kalau aku tuh mau dijadiin mantu. Kamu denger ya, Bule? Aku tuh buru-buru datang sini karena aku tuh ibu sakit. Ini kamu mau bohong, mau aja disuruh. Ya maaf Thomas, lagian aku mana berani sih nolak permintaan ibu. Apalagi Mas mau kesini kan aku seneng banget. Masa ngarep, udah punya pacar. Ya gak bisa gitu toh, kamu tahu sendiri aku tuh dari dulu suka sama Mas. Tapi aku bilangin Bule loh. Ya udah bilang sana. Terus tuh marah-marah aja. Ya wes toh. Ma, di mana? Hei, calon pengantin manyun aja, nggak boleh tahu. Eh, Mas Aryo mana? Tidak tahu. Bukannya kamu dijemput Mas Aryo? Iya, ini aku turun. Ini ngebelin banget. Ya ampun, baru juga ketemu, masa udah berantem sih? Eh, Sarita, Ma. Kamu udah nyampe, sayang? Udah. Kenapa? Ini tadi mama dengar. Ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu loh, Ma. Mas Aryo nyebelin banget. Dia tuh masa cemburu sama penumpang bus, Ma. Aduh, itu biasa kalau berantem. Ujian kalau sebelum nikah emang begitu. Eh, kamu udah makan belum? Belum. Belum? Pantesan bawaannya sewat mulu. Makan yuk. Tapi bentar, mau siapin dulu ya. Iya, iya, iya. Makan ya. Iya, iya, Tante. Bentar ya. Nah, nanti aku nyusul. Kamu kenapa sih? Win. Ada yang aku mesti cerita sama kamu. Nanti kamu temenin aku keluar ya. Kebetulan aku juga mau beliin kue buat kamu. Ya. Waduh, ini ada yang datang juga. Bukannya, aduh, sambut juga malah diem-diem aja nih. Ini udah bener. Jadi aku mesti gimana?
Nyambut kamu, anak sayangan ibu. Apa gitu sih mas ngomongnya mas? Ya emang iya. Kamu anak satu-satunya dibanggain ibu. Kamu kerja di kantor. Nah aku cuma urusin kuda. Mas, percaya sama aku. Ibu tuh gak mungkin beda-bedaan kita kok. Oh, anaknya cuma dua kok aku sama kamu. Ah, buktinya dunia aja suka sama kamu. Dia gak peduli sama aku. Suka ya sama Yuni? Siapa bilang? Allah, aku tahu kok. Ngawur. Eh, tenang aja mas. Aku gak naksir sama Yuni. Aku udah punya pacar kok. Jujur. Bener. Nih, tak kasih lihat fotonya. Namanya Melisa. Belum jelas. Bener. Sorry. Ah, menurutku sih, Ayuan Yuni ya? Gak mungkin. Itu kan menurut Mas Bayu. Karena Mas Bayu naksir dong. Oh, Yuni. Ya kalau menurut aku Melisa lah. Cantikan Yuni kemana-mana. Melisa, udah pas Melisa itu. Ayunya, Yuni. Sarita. Yuni. Apa? Sarita? Sarita itu nama panjangnya si Melisa, Melisa Sarita. Wah. Kamu sudah opat dulu ini. Sarita, Melisa. Aku salah, aku sudah bohong sama kamu. Waduh, gak usah sampai kayak begitu. Aku gak usah minta maaf sama anaknya toh. Gak apa-apa, cuman lain kali jangan kayak gitu lagi. Nanti kelar ibu sakit beneran repot semuanya. Ya tapi ibu mau kamu jujur sama ibu. Jujur apa toh bu? Soal pacar. Mana pacar kamu? Suruh datang ke sini. Hah? Iya. Kapan? Loh, sekarang, hari ini. Loh. Ibu yang bener aja sih. Masa suruh datang sekarang? Orangnya jadi Jakarta. Enggak mungkin lo datang sendirian ke sini, Bu. Oh, Bis. Yang namanya cinta, apapun bisa terjadi. Tinggal bilang, dia datang. Ini bukan masalah cinta, Bu. Dia itu kerja. Enggak mungkin bisa bolos gitu aja. Ya udah, kalau gitu kamu sama Yuni aja. Dia kan teman main kamu, dari kecil lagi. Ibu ini apa sih? Masa sama Yuni? Mau gue cinta sama Yuni kok? Aduh, lama-lama juga pasti cinta deh sama dia. Yaudah sekarang gini, kalau kamu punya pacar, bawa ke sini. Kalau enggak kamu harus lamar Yuni. Kok jadi Yuni sih? Kok teman dari kecil aku mau dijodohin? Halo Mel, kamu di mana? Katanya mau pulang kampung. Iya ini aku udah pulang, di rumah aku. Kok gak bilang sih? Kata dia aku SMS. Ya telepon dong, emang kamu gak bisa telepon aku ya? Iya aku minta maaf, aku lupa. Abis aku buru-buru, ibu sakit. Lupa? Kamu sama pacar sendiri lupa? Kamu tuh ya, perhatian enggak. Yang ada malah cuek terus. Tuh kalau kayak gini kita putus aja deh. Loh, Mel. Kok ditutup sih? Gimana lah bicara yang mau ngajak dia kesini? Baru nelfon aja udah marah-marah. Sarita. Kamu mikirin apaan sih? Kamu kan lagi sama aku di sini. Tapi pikiran kamu kayak kemana-mana tau enggak? Tuh kan. Mulai deh, nuduh-nuduh yang enggak-enggak. Kamu tuh sebenarnya mau nikah sama aku apa enggak sih? Mas, kamu sekarang jadi enggak sabaran ya? Kamu yang berubah. Yang berubah siapa, kamu atau aku? Udahlah, makan-makan. Kalau aja Mas Aryo sabar kayak...
Hei, kamu hari ini mau kemana? Mau ngepas baju pengantin? Ya. Enggak, Ma. Aku nggak mau ngepasin baju pengantin. Itu bisa nanti aja kok. Aku mau minta izin sama Mama. Apa? Aku boleh nggak balik ke Jakarta? Loh, kok balik ke Jakarta? Kamu kan cuti kerjanya seminggu. Aku tuh ngerasa bosan aja di sini nggak ngapa-ngapain. Dan daripada aku nganggur, mendingan aku kerja, kan? Kamu lagi nggak kenapa-kenapa, kan, sama Aryo? Enggak, Ma. Nggak kenapa-kenapa. Cuman, kalau menurut aku, kalau aku sering ketemu sama dia, yang ada aku jadinya berantem terus. Aduh, Sarita. Mama sih terserah. Tapi kamu udah izin belum sama Aryo? Ma, dia kan belum suami aku, jadi aku nggak perlu minta izin sama dia. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Walaupun gimana juga, dia akan jadi suami kamu. Izin dulu sana, ya? Mama ke dalam dulu. Bentar ya. Jadi istri itu harus pintar masak. Masakannya tuh enak gitu. Jadi itu suami gak pergi-pergi ke warung. Terus jadi istri itu juga harus bisa melayani, motor-motor, rapi-rapi. Oh, itu pokoknya bule tenang aja. Soalnya itu aku udah bisa. Tapi ya bule, waktu Mas Bisma di Jakarta tuh makannya gimana yuk? Nah itu, dia ke warteg. Oh, alah, mending ajak aku aja ke Jakarta. Kan aku bisa ngurusin Mas Bisma. Kan gak bule? Iya. Mas, Mas, sini aja dah. Hei, kok dengar masalah aku sih? Kamu nggak dengar tadi Yuni ngomong apa? Ya aku dengar, cuma bukan salah aku, Mas. Kalau kamu masih di sini, aku nggak bisa berdekat sama Yuni. Mas, sumpah aku tuh gak beli perasaan air. Dari dulu aku sama sekali gak beli perasaan apa-apa sama Yuni. Buktinya kamu masih di sini kan? Bener kamu pulang ke Jakarta? Kamu suka kan sama Yuni? Sumpah aku bilang gak suka sama Yuni kan? Jadi orang jadi munafik ya? Ini aku pulang langsung jadi kamar ribet. Mana? Ya balik ke Jakarta lagi, Bu. Kan aku masih kerja lagi. Kamu tuh gak sayang sama Ibu. Ibu ini ngomong apa sih? Masa kerja di Ibu ini sama sayang? Kan aku kerja buat masa depan, Bu. Harus itu Ibu seneng. Ya kalau kamu tuh gak jadi nikah sama Yuni, orang apa-apa. Tapi ya gak usah di Jakarta, di sini aja sama Ibu. Iya kan nanti balik lagi. Sebenarnya Ibu punya... Ya udah. Alasan kok sakit sih, Bu. Ini beneran, Bis. Ibu tuh gak bohong. Ibu mau ibu, kamu... Ibu dengerin. Ibu tuh gak boleh bohong soal penyakit. Nanti kalau sakit beneran gimana? Mau. Mendingan tuh ibu tuh urusin tuh Mas Bayu. Jodohin aja dia sama si Yuni. Aku rasa dia cocok kok. Assalamualaikum. Mas, jangan apa sakit beneran. Aduh, udah menitinya ibu nih. Kamu hati-hati ya. Yaudah ya, bye. Bisma? Bisma? Waduh, ketemu lagi di sini. Ini gak salah nih, di sini ada pesawat loh. Kok kamu bisa ada di sini? Kamu mau pulang ke Jakarta. Sama dong. Kamu juga? Iya. Sebentar ya. Halo, Pak. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, tapi saya udah minta izin, Pak. Waduh, apa nggak bisa dipertimbangkan lagi, Pak? Iya, betul, Pak. Tapi masalahnya saya benar-benar butuh kerjaan ini, Pak. Tolong, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Kamu kenapa? Kamu kayaknya nggak jadi Jakarta. Nggak tahu. Ya, kenapa emang ya? Ini apa? Aku harus sampai kecap. Sabar ya kamu. Makasih. Tapi kok bisa? Ya katanya aku tuh melanggar peraturan kantor. Sebenarnya memang salah aku sih. Aku tuh belum boleh cuti. Tapi aku maksa izin karena aku ngeliat ibu. Ya, udah lah kamu sabar. Ya kamu gak beli tiket? Nanti terlambat. Kayaknya aku gak jadi balik ke Jakarta juga. Jangan-jangan. Masa gara-gara aku gak jadi pulang, kamu jadi gak ikut pulang? Enggak, bukan. Kamu jangan GR ya. Aku masih ada kerjaan yang harus diselesaikan di sini. Akhirnya, gara-gara aku. Sampai ketemu lagi. Hati-hati. Ya.
yang kamu bilang sibuk itu nganter dia. Sarita, kamu tuh salah paham. Aku tuh cuma nemenin Aryo. Iya, kita cuma nyetak undangan, Sari. Kamu gak nyangka kan aku gak balik ke Jakarta? Ternyata kamu udah nusuk aku dari belakang ya? Sar, kamu jangan nuduh kayak gitu dong. Kamu tuh bohong. Kalau aku nih sekarang jadi balik ke Jakarta, kamu tuh pasti pacaran sama dia kan? Sarita. Win. Biar aku aja yang ngejar dia, biar aku yang terus terang sama dia. Kamu gak jadi pulang ke Jakarta, kamu seharian kemana aja sih? Yaudah, ayo sini duduk. Tanya kok. Aku putus sama Mas Aryo, Ma. Dia selingkuh. Enggak mungkin. Aduh, kamu ngomong apa sih? Jangan macam-macam deh. Beneran, Ma, dia selingkuh. Aku yang gak mau nikah sama dia. Ini akibatnya dia. Udah tahu mau nikah. Pakai mondar-mandir. Udah istirahat aja di rumah. Pokoknya aku mau batal nikah sama Mas Aryo. Apaan? Kamu mau batal? Kalau kamu batal, ini semua berita udah kesebar sama teman-teman Mama. Kalau mereka pada tahu gimana? Nanti Mama bakalan malu. Mau taruh di mana muka Mama? Ma. Udah. Mama tau, pasti kamu ini stres. Kamu kecapean kan? Gak ada acara batal-batal. Sekarang masuk ke dalam, kamu istirahat. Ayo kita ke kamar, ayo. Assalamualaikum. Hei. Bisma! Kok malah balik lagi? Terpaksa, aku. Apaan terpaksa? Bohong ya? Oh, apa tuh, Mas? Aku dipecat kok. Dipecat? Emang ada masalah? Tahu. Sial aja. Pasti bohong ya? Pasti bohong, ayo ngaku! Mas. Tapi tolong ya Mas, gak usah kasih tau ibu, nanti dia kecewa. Iya, tapi gak bohong kan? Iya bener, apa lagi sih Mas? Udah lah percaya aja sama aku, gak bakal deketin si Uni. Bisma, tadi aku ngeliat kamu jalan sama cewek, siapa itu? Wih, cantik banget. Siapa sih? Melisa ya? Bukan, Sarita. Bener loh ya, jangan kasih tau ibu. Iya, gak usah khawatir. Berangkat, ibu tahu kalau kamu tuh masih kangen dia sama ibu. Wah, orang tiketnya semua habis, Bu. Ya udah, sekalian aja libur dulu di sini. Terus bawa pacar kamu ke sini, ya? Iya, nanti dibawa. Semangat nggak bisa dilakukan kayak begini, Bu. Loh, harus bisa dong. Loh, gimana sih? Akan ketemu sama ibu calon mertua, bagaimana sih? Jadi harus bawa ke sini. Hei, Bu. Anak ibu tuh dua, Bu. Tuh laki-laki satu di depan tuh. Hah? Masa semua nyarap dari aku aja? Si Bayu itu boro-boro punya pacar. Wong aku kayak begitu. Ibu nggak mau tahu. Pokoknya pacar kamu tuh harus dibawa ke sini. Ibu tunggu. Harus, hey, Bu. Harus, udah. Loh, kok masih di sini? Tuh ada Aryo, sana temuin. Nggak mau. Loh, kamu kenapa sih? Kamu lagi ngambek sama dia. Ceritanya kamu cemburu buta gitu sama dia, sama Wina. Kamu gimana? Wina itu kan teman kamu sendiri. Masa kamu cemburu butain? Mas Aryo ya, cerita. Mama lagi percaya banget sih sama dia. Mama percaya lah. Mama kan tahu karakter kamu. Kamu tuh kayak anak kecil. Udah jangan ngamuk. Yuk cepetan. Sekalian itu si Aryonya dibikin minum. Ayo cepetan. Ayo. Enggak, aku gak mau. Yaudah ayo cepetan. Ayo harus mau. Ayo. Sekalian kamu ambil minum. Ini buat dia pasti mama yang ngalamin. Ya kamu dong. Kamu gimana sih? Kamu calon dia juga. Sarita. Udah dong. Jangan marah terus. Kamu pikir kamu bisa bohongin aku? Kamu bisa bohongin mama, tapi aku enggak. Kenapa, Wina? Wina sama aku gak ada apa-apanya. Aku yang bego. Aku terlalu percaya sama kalian berdua. Sarita, please Sarita, please. Aku mohon sama kamu, please. Mas Arya mendingan pulang ya. Aku males ngomong sama Mas. Kamu aneh ya. Aku baru nyampe di sini terus disuruh pulang. Kalau Mama curiga gimana? Ya udah deh. Aku mau ngambil minum dulu ya. Udah gak usah, jangan. Enggak, mau ngambil minum. Mas, maaf. Aku benar-benar gak sengaja. Ya, jadinya bahasa kayak gini. Nanti yang ada Mas malah masuk angin. Mendingan Mas pulang. Pulang.
bener apa enggak ya, Sarita? Apa aku nggak? Apa aku lepasin bu? Apa lepasin? Apa? Tapi apa aku nggak ada apa-apa? Bener apa aku nggak ada apa-apa? Ini apa? Ser, itu nggak sengaja fotonya, gak, serius. Oh, nggak sengaja, peluk-peluk kamu salah, nggak sengaja, Win. Nih, ambil. Ser, kamu jangan marah dong, aku minta maaf. Win, dari dulu kamu tuh udah naksir Mas Aryo, kan? Aku nggak pernah cerita ya sama Mas Aryo tentang perasaan kamu yang nggak jelas sama cowok satu bus sama kamu. Kamu ngomongin gitu sih? Win, aku tuh nggak ada apa-apa ya sama cowok itu. Lagian aku tuh udah mau nikah. Kalau kamu itu temen aku, Win. Aku percaya banget sama kamu, tapi kamu tega ngelakuin ini. Terserah ya. Aku gak mau ya ketemu kamu lagi! Loh! Isma? Mana buktinya? Kamu ini bohongin ibu terus. Kamu bilang mau dikenalin pacarnya, tapi sampai sekarang tuh pacar kamu tuh gak nongol-nongol di depan ibu. Bu. Ini kok pembahasannya pacar mulu. Kok ngebut banget aku punya pacar? Iya, yes, ibu tuh gak mau kamu tuh kepincut sama cewek-cewek Jakarta tuh yang sangat, kalau nyetir itu, aduh, kalau galak tuh pake narkoba. Kan gak semua cewek Jakarta begitu. Itu, buktinya di CCTV. Udah. Ini kok bahasannya semuanya pacar aja. Ya, gue aja yang cari pacar, biar tenang. Bis, baca apa? Biro jodoh ya? Bis, ibu ini mau tau aja sih urusan anak ini. Ngapain lagi kesini? Ya ampun, udah diajar ke anak kecil gitu, ah. Gimana, Wina udah datang sini? Oh, jadi kamu yang nyuruh Wina kesini? Dia udah laporan sama kamu. Laporan apa? Coba lihat handphone kamu. Handphone. Mana? Handphone, kebenaran handphone aku lagi mati. Sini. Handphone aku lagi mati. Lagian ngeband banget sih kamu, kok kamu lihat handphone aku? Ini apa? Kamu tega banget ya, Miss? Kita mau nikah. Nih. Apa sih, maaf? Ini semua gak ada artinya. Sumpah. Oh, jadi ini semua gak ada artinya. Oke. Kalau gitu kita batal nikah. Rasanya enak, Bu, enak. Yang bener. Masa sih? Enak apa gitu loh. Tapi Bu jangan marah ya. Enggak, yang jahat. Menurut saya sih, ini sedikit kurang gula, Bu. Terlalu asin sedikit. Oh, pantesan. Ibu tuh tadi tuh mikir ya, ini tuh kurang apa ya? Kok rasanya aneh, kok rasanya kok. Aduh, ternyata kurang gula, iya. Enggak, Bu, saya biasa aja. Enak, saya suka gula. Mau ketemu sama Mas Bisma, aku harus dandan yang cantik. Cantik. Udah capek. Ada tamu. Mas Bayu. Ya Uni. Di dalam ada apa tuh?
Aku juga nggak tahu. Tapi tadi kayak aku lihat tamunya tuh cewek loh, Mas. Siapa ya? Oh, mungkin pacarnya Bisma. Iya, iya. Pacarnya Bisma? Jadi, Mas Bisma tuh beneran ada punya pacar, yo? Yang aku lihat di HP-nya sih, iya. Kenapa emang? Wah, aku ini kurang apa tuh. Punya aku kurang cantik ya, Mas? Kalau buat Mas Bayu sih, cantik banget. Wangi lagi. Ih, buktinya tuh Mas Bisma aja gak naksir sama aku. Kenapa sih ngomongin Bisma mulu? Emang gak ada cowok lain apa? Gak ngeliat nih Mas Bayu. Mas Bayu kan gak kalah ganteng juga sama Mas Bisma. Ih, apa tuh? Ih, udah lah. Emang ke dalam aja mau lihat ceweknya tuh. Pantesan aja Bisma itu gak mau ibu jodohin sama... Bu, lagi makan kok Rinas. Bule! Yun, makan Yun! Mbak ini namanya Melisa, yo. Iya, Melisa. Eh, Bayu! Mas Bayu apa? Bayu ini saudaranya Bisma. Ini Bayu, ini Melisa. Ini Cal. Pacar. Melisa. Loh, bukannya... Mas Bayu lupa nih. Lupa, ya toh? Lupa, ini mau aku ngomongin. Ya kan? Lupa. Aku baru ingat, Bu. Udah, aja. Gue taruh dulu sebentar. Ya? Mbak ini orang kota, ya? Pasti gak bisa masak gitu. Belum tentu loh, Yun. Masakannya enak-enak. Coba kamu cicipin dulu. Udah, gak ada aku penyang, bule. Aduh. Emangnya ada apa sih? Udah Mas Bayu, kalem ya. Pokoknya tenang aja. Gak usah ngomong apa-apa sama ibu. Aku gak ngomong apa-apa. Cuma tadi itu yang namanya Melisa. Kok beda ya sama di foto? Kok gak ngerti itu? Justru itu masalahnya, itu bukan Melisa. Itu Sarita. Kok ibu bilangnya Melisa ya? Ya karena aku udah terlanjur bilang sama ibu. Kalau pacar aku itu namanya Melisa, bukan Sarita. Kalau aku bilang Sarita, ibu bingung. Ribut lagi inilah itulah. Kok malah sampean yang aneh? Bingung ya? Apa sih maksudnya? Itu karena aku udah bilang sama si Sarita tuh pura-pura jadi Melisa. Lagi Sarita juga mau kawin kok. Oh, jadi cuma pura-pura doang. Pantes. Bagus deh kalau kayak gitu. Wina, kamu nggak tahu Sarita kemana? Soalnya aku nggak tahu kalau dia punya temen di sekitar sini deh kayaknya. Mungkin cowok yang kemarin di bus kali ya? Dia cerita sama kamu soal cowok itu? Iya, Mas. Tapi Mas jangan bilang ya. Nanti Sarita tambah marah lagi. Sarita sih cuma bilang kalau Bisma itu orangnya baik. Dia di mana rumahnya? Aku nggak tahu, Mas. Yaudah, nanti aku...
masak, baik. Eh, kalau kamu jadian sama dia ya, pasti banyak yang iri sama ibu. Udahlah, Bu. Gak usah terlalu ngarep. Loh, kenapa gak boleh ngarep? Eh, gimana kalau kita sowan ke rumahnya? Itu orang tuanya tinggal di mana? Rumahnya di mana? Coba kita lamar aja, Bis. Belum saatnya, Bu. Kita masih terus kerja. Akan bisa nanti sambil nikah kerja juga. Udahlah, Bu. Lagian mana ada sih orang tua yang mau anaknya dilamar sama pengangguran? Pengangguran? Maksudmu? Hah? Aku dipecat, Bu. Dipecat? Kenapa, Nak? Kok dipecat? Oh, karena kamu tuh udah ke Jakarta. Oh iya, pasti semuanya salah ibu. Ya kan? Ya kan salah ibu, kan? Bisa masuk dulu, Bu. Dari mana? Dari rumah teman. Teman yang mana? Kamu kenapa sih? Ya teman aku. Bohong. Kamu dari tempat Bisma kan? Kamu tahu soal Bisma? Itu nggak penting. Yang penting aku nggak suka calon istri aku diganggu sama cowok lain. Kamu nggak berhak ngatur-ngatur aku. Kamu itu belum jadi suami aku. Kamu aja belum ngelamar aku. Dengerin aku dulu. Coba kalau kamu nggak terlambat, semuanya kan udah beres. Pakai ketinggalan pesawat segala lagi, jangan-jangan kamu cuma alasan kan? Apa kamu selingkuh lagi? Kamu yang pacar sama Wina. Eh, kalau ada laki-laki yang berani ngedeketin kamu, aku hajar. Itu apa? Ya buat bikin martabak lah, Bu. Masa ibu lupa? Kan bapak dulu jualan martabak. Ibu tahu itu buat apa. Nah, ibu tanya tuh kamu kenapa kok tumben gosok-gosok? Aku udah mutusin, Bu. Gak bakal balik ke Jakarta. Aku mau wira swasta aja di sini, jualan martabak. Ah, jualan martabak? Enak aja kamu gak bisa. Gak bisa, ibu gak mau. Ya bisa toh, Bu. Kan aku dulu sering ngeliatin bapak waktu bikin martabak. Langsung gak bisa. Ibu gak mau ya. Teman-teman ibu itu tahu kamu itu kerjanya ke kantoran. Orang apa? Orang kerja aja masih training kok. Di kampung ini tuh kalau orang itu pakai jas, pakai dasi, itu namanya kerjanya direktur. Bu, gak baik pamer-pamer yang gak bener. Apa adanya aja lah. Makin apa hebatnya sih kerja di kantoran? Tuh ibu perhatiin tuh. Mas Bayu, udah punya pacar belum? Ya Mas Bayu itu kan tiap hari sama ibu. Jadi ibu tahu kalau dia itu punya pacar pasti ngajak ibu tuh ketemuan. Jangan-jangan dia malu lagi ketemu sama ibu. Ya sudah lah, Gis. Pokoknya ibu itu tidak mau kamu jualan martabak. Ibu mau kamu ke Jakarta. Ibu ini aneh lah. Giliran aku ke Jakarta suruh pulang. Alasannya sakit lah. Bohong lagi. Masa aku mau kerja di sini malah suruh balik ke Jakarta. Ah, ibu.
Ya. Ya. Terus gimana dong? Enggak, gini aja kamu tuh ke rumah aku, tapi di belakangnya tuh ada kandang kuda. Kita ketemu di situ. Gimana? Oke. Ya. Dah, sampai ketemu. Kamu serius? Batal nikah? Iya, makanya aku datang ke sini untuk minta pendapat kamu, Bisma. Kamu minta pendapat aku gimana tuh? Tuh aku cuma pengalaman kok. Mas Aryo tuh sekarang makin lama, dia tuh makin egois. Kerjanya tiap hari marah-marah, cemburuan gak jelas. Jadi aku takutnya setelah aku nikah sama dia, yang ada dia gak ngambilin aku keluar rumah. Tapi aku gak seperti... Seperti apa? Seperti kamu. Kalau kamu tuh baik, sabar lagi. Sejak ketemu kamu, aku jadi suka sama kamu. Bisma. Kamu tuh bercanda kali. Aku udah punya pacar. Enggak, aku serius. Aku suka sama kamu. Ini gak bener, Sar. Mendingan kamu balik ke calon suami kamu. Jadi kamu gak suka ya sama aku? Ya suka, cuma sebagai teman. Ibu. Siapa ya? Ibu, Melisa, pacarnya Bisma. Kamu tuh gak baik loh bohongin orang tua. Gak ada yang bohongin ibu kok. Saya gak bohong, saya beneran Melisa kok. Saya tuh tahu, kenal sama yang namanya Melisa. Dan dia itu pacar anak saya Bisma. Tapi bukan kamu. Terus kalau bukan saya siapa lagi dong? Saya beneran Melisa, ibu masa gak percaya saya Melisa? Ibu mesti tanya ini sama Bisma. Kamu tunggu di sini. Terus saya nggak diajak masuk, Bu. Saya mau ikut masuk. Kamu tunggu aja di sini dulu. Iya, toh. Maafin, Bu. Ayolah, ajak masuk. Kamu tunggu di sini. Itu lah. Loh, kok kan di sini? Kenapa emangnya kalau aku di sini? Kan ketemu kamu, kangen tau. Kamu bilang udah putus. Iya, kemarin tuh aku lagi kesel aja sama kamu. Makanya minta putus. Aku kangen tau nggak sih nggak jadi putus deh. Boleh nggak? Oh my gosh, kayak gitu kok. Bis, ini... Ngaku-ngaku jadi Melisa, dia bohong kan? Ih, aku emang Melisa kan? Emang ada Melisa yang lain? Ada, iya. Bis, coba panggil Melisa. Masa kamu yang kemarin itu bawa sini biar dia tuh rasa? Ya udah, Bu, tenang. Sudah. Bis, kamu tuh maunya apa sih, Bis? Kamu tuh kalau udah kasih tuh bilang dulu, telepon dulu. Sekarang mau tidur di mana coba? Hah? Mau nginep di mana? Di sini tuh gak ada hotel. Kamu masih punya pacar lagi kan? Makanya suruh aku pulang, iya kan? Pacar apa kamu tuh? Gosip tuh. Aku gak punya pacar lagi kok. Ya udah kalau kamu gak punya pacar, yakinin aku sama ibu kalau aku pacar kamu. Jangan. Udah. Kamu gak tau kok kita usul apa? Kamu tuh kenapa sih aku udah jauh-jauh tau dari Jakarta ke sini buat nyusulin kamu. Terus kamu masa tak ikut suruh aku balik lagi ke Jakarta? Kamu mau pulang. Yowes, kamu main ayunan dulu sih. Masa aku main ayunan? Bis, ayo dong ke kota. Iya, ke kota ya? Kalau nggak aku ngomong sama ibu lagi nih. Hey, gimana? Setuju? Setuju apanya? Gini, kalau kita udah nikah, kamu udah nggak usah kerja lagi. Terus kamu tinggal di rumah dan ngurusin anak-anak kita. Aku nggak bisa pindah ke Semarang, Mas.
Ya nggak bisa gitu lah. Aku kan kerjanya di sana, ya harus di sana. Nggak mungkin dong kalau kita tuh beda kota. Terus kerjaan aku gimana? Aku harus berhenti kerjaan aku? Nggak bisa, Mas. Pokoknya aku mau di Jakarta. Pokoknya kamu harus ikut aku. Loh, kan Mas yang bilang dulu kalau Mas setuju kalau aku kerja di Jakarta. Kenapa gini, sekarang beda? Gini. Tadi kamu bilang kamu udah mau nurut sama aku. Sekarang beda lagi. Gimana tapi sih? Tapi kan Mas yang bilang, Mas setuju kalau aku di Jakarta. Kenapa sekarang beda kayak gini? Nggak bisa, pokoknya kamu ikut aku. Kalau aku nggak mau ikut gimana? Ikut! Enggak. Kamu ikut aku, Sarita. Pokoknya aku minta tolong sama ibu. Dia itu biar nginep sini dulu. Kalau pulang ke Jakarta tuh malam-malam kayak gini aku bahaya. Aduh Bisma, ibu tuh bingung sama kamu. Ini piye toh? Sebetulnya tuh pacar kamu tuh yang mana? Yang kemarin atau yang hari ini? Masa dua-duanya namanya Melisa sih? Ya dua-duanya bu. Kan ibu pengen kan? Aku cepet nikah, ya kan? Aku kasih dua Melisa bu. Iya, tapi ibu tuh suka Melisa tuh yang kemarin. Kalau yang hari ini Melisanya nggak tahu aku. Mas, gue udah matahin, Mas. Kita pulang aja, Mas. Aku mau tahu jangan, pasti siapa itu Bisma. Tolong, Mas. Kok, Mas? Pulang. Gara-gara biar gue yang cek. Kalau kalau lu emang laki, berani dari depan, men. Jangan dari belakang. Ini ada apa? Ini ada apa? Kenapa? Kamu tuh siapa? Tolong ya, nasehatin anak ibu. Jangan gangguin istri orang, dong. Ya, istri sopo. Coba itu ngomongnya pelan-pelan, jangan teriak-teriak. Ini, Bu. Sarita, calon istri saya. Melisa? Kamu Melisa tuh siapa? Hah? Oh, dia tuh bohong. Aku yang Melisa, dia tuh bohong. Kamu diam, ibu udah nanya sama kamu. Coba jawab kamu ini sopo toh, nak. Itu Melisa. Ini semua salah aku. Aku emang nyuruh Sarita untuk ngaku-ngaku jadi Melisa. Itu lu cuma nempel. Kamu apa sih? Kamu enggak usah pegang-pegang anak saya. Udah, pokoknya kalian itu pergi di rumah ini karena kalian itu sudah ngebohongin saya. Silakan pergi. Ayo. Pergi. Saya pergi. Bohong kan, Mas? Bohong tuh, Bu. Kamu juga sih. Sarita. Siapa yang bilang kamu boleh kesini? Sar, aku gak tahan lagi. Mas Aryo tuh bilang kalau misalkan aku cewek idaman dia. Mas Aryo tuh gak suka sama cewek kantoran. Udah stop, aku gak mau dengar. Sar, aku gak mau kamu marah terus sama aku. Aku gak mau kehilangan sahabat kayak kamu, Sar. Masa kamu gak percaya sih sama aku? Aku gak bakal ngerebut Mas Aryo. Kamu mau ngerebut Mas Aryo juga gak apa-apa. Tapi gara-gara kamu, mamaku tuh mempercepat pernikahan aku. Kamu gak bahagia, Sar? Menurut kamu aku bahagia? Ngeliat teman aku sendiri dan pacar aku selingkuh. Sar, maafin aku. Aku bakal ngelakuin apa aja sama kamu tuh maafin aku, Sar. Kamu harus ngasih tahu mamaku kalau kamu dan Mas Aryo memang selingkuh. Berani gak? Bisa sini bantuin ibu marut kelapa. Ayo, terusin. Nih, seperti ini. Terusin. Nggak mau, Bu. Nanti kuku Melisa rusak. Tuh, udah bagus kan? Nanti rusak, Bu.
Melisa, Bisma itu sukanya gudeg. Jadi kamu tuh harus belajar. Gudeg itu juga salah satunya harus memerlukan santan. Makanya ini kamu harus belajar. Ayo. Kalau Bisma sukanya gudeg, beli aja di restoran, Bu. Kan gampang. Gak usah merut-merut segala. Jadi kuku Melisa tetap cantik. Di kampung ini gak ada restoran. Lagian kamu beda banget sih sama Melisa yang kemarin. Kalau Melisa yang kemarin itu tuh bisa masak, baik. Ibu, itu tuh bukan Melisa. Melisa tuh yang ini. Itu tuh Sarita, Bu. Bisma pasti salah milih. Mau jadi apa? Bisa kurus kering badannya kalau kamu jadi istrinya. Itu ya, Bu, ya? Udah, dia mau tinggal di kampung. Ibu mau tuh keterlaluan, ya? Terus aku disama-samain terus sama Sarita. Udah jelas-jelas dia kan tukang bohong, kan aku enggak. Udahlah. Mendingan kamu pulang aja ke Jakarta. Tapi ngapain sih lama-lama di sini? Nggak mau, aku nggak mau pulang. Aku mau pulang kalau kamu yang nganterin. Aku nggak bakalan ke Jakarta lagi kok. Terus kerjaan kamu gimana nanti? Apa sih, mau dipecat kok. Mikir-mikir. Makanya sekarang usaha martabak di sini. Kok gitu sih? Kamu tahu nanti aku sama teman-teman aku. Masa punya pacar tukang martabak? Loh kenapa emangnya? Halal kok. Cuma dia mau rampok. Udah aku pulang. Pulang nih. Ya udah pulang sana. Kamu nggak tahan-tahan aku sih? Udah aku pulang. Pulang ya. Udah pulang. Udah aku pulang, aku pulang. Udah aku pulang nih. Tarik, Bu. Tarik. Aku sabar biar gak pulang. Kenapa ya? Bisma itu memang salah. Tapi kamu tetap aja salah karena kamu tuh bohong sama ibu. Bu, saya tahu ibu marah sama saya. Tapi tolong bu, saya perlu ketemu sama Bisma. Saya nggak akan lama. Ibu tuh suka sama kamu. Sayang kamu bukan pacar Bisma. Dan kata Bisma, kamu mau nikah, ya kan?